Alhamdulillah ya haqqa hamdi. Alhamdulillah ya hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu wa nasta'hdih wa natubu ilayh. Wa la na'budu illa iyyah wa natawakkalu alayh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadu wa ala alihi wa ala ashabihi wa duriyatih wa man tabi'ahum bi isanin ila yawmin hadha wa ba'di. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya pada sore yang sejuk ini. Allah menghimpun kita di satu tempat yang mudah-mudahan setiap langkah yang kita tempuh menuju ke tempat ini, tiap tapaknya menggugurkan dosa-dosa kita, meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Di antara keberkahan melangkah menuju majelis, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Sesuatu yang semakin hilang di kehidupan modern kita adalah berkahnya melangkah menuju majelis ilmu. Karena kita sekarang ngajinya pakai handphone, buka gadget, buka YouTube, search ustadz kesayangan, cari tema-tema yang menarik, gitu kan? Sambil berbaring di tempat tidur, kaki disilangkan, handphone dipegang begini, ngaji begini, gitu kan? Nanti kalau ngantuk, blak. Sering kejadian begitu, maka kemudian kita kehilangan berkahnya melangkah menuju majelis ilmu. Bukan berarti Anda ngaji dengan berbagai macam gawai, dengan berbagai macam fasilitas yang dimudahkan oleh Allah melalui teknologi sekarang ini, tidak boleh. Silakan. Tetapi memang berjalan menuju majelis itu sesuatu yang mahal, tidak tergantikan. Setiap langkahnya memudahkan jalan kita menuju ke surga. Sesuatu yang tidak didapatkan oleh yang ansih semata-mata ngajinya lewat media. Apa buktinya? Coba lihat komennya. Ngajinya bagus-bagus, ustadznya menyampaikan materi yang sangat menarik, di bawahnya komentar pro kontra, saling jelek-jelekin, saling caci maki, saling nyalah-nyalahin. Enggak habis-habis ribuan komen. Ini orang-orang yang dicabut dari berkahnya ilmu. Kalau komentarnya menyakiti orang, kalau komentarnya merendahkan orang, kalau komentarnya menghina orang, kalau komentarnya dicabut dari berkahnya, langkah-langkah menuju ke ilmu. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam pertemuan yang indah ini kita diminta untuk berbincang tentang aku dan engkau bersama menuju ke surga. Ini tema yang mencurigakan sekali. Hashtagnya MNC RGKN SKL. Kalau lihat Mas Faris di situ, Mas Faris pakai kaos mencurigakan sekali. Tapi tentu saja pertama-tama mudah-mudahan duduk kita semua termasuk taman di antara taman-taman surga. Tempat Allah mencurah-curahkan rahmatnya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada dua hal di dalam hidup yang penting untuk menjadi jalan kita semua, seolah-olah ini adalah langkah kaki kanan dan kaki kiri dalam menuju ke surga, yaitu dakwah dan ukhuwah. Langkah kaki yang kanan, dakwah ini adalah satu keutamaan yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala bagi seorang yang meyakini bahwa Allah adalah Rabb-nya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabinya, dan Islam adalah jalan hidup yang akan mengantar dia kepada kebaikan di dunia dan akhirat. Ada ungkapan yang agak jerih dari Sayyidina Utsman bin Affan, nanti cerminannya akan kita ambil sebagai pelajaran. Kata Sayyidina Utsman bin Affan, ini saya kemudian jadi percaya Sayyidina Utsman ini seorang psikolog handal.
Beliau mengatakan waddat azaniatu ayyakunna annisa'u kulluhunna zaniyah. Seorang yang terjatuh ke dalam dosa zina dan kemudian berada dalam dosa perzinaan itu, maka dia akan menginginkan, karena ada ghairah, karena ada rasa di dalam hatinya, dia akan membayangkan, menginginkan, andai saja semua orang seperti dirinya. Ini juga yang dialami oleh iblis ketika kemudian dia menjadi syaitan. Disebabkan karena engkau ya Rabbi, kata iblis di hadapan Allah Azza wa Jalla, telah menghukumi aku sebagai yang tersesat. Maka aku akan menjadikan seluruh sisa hidupku untuk menyesatkan anak Adam ini semuanya. Yang selamat dari mereka pasti sedikit. Hanya ibadaka minhumul mukhlasin. Hanya hamba-hambamu yang engkau tolong untuk mampu mencapai taraf ikhlas di dalam kehidupannya. Nah, kalau ahli kebatilan, ahli kemaksiatan itu menginginkan agar semua orang jatuh ke dalam kemaksiatan dan kebatilan seperti diri mereka, maka ahli kebenaran itu sudah selayaknya sangat juga menginginkan orang lain berada dalam kebenaran seperti dirinya. Surga itu kaplingannya tidak dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi berapapun orang yang Anda tarik masuk ke surga, itu tidak akan mengurangi luasan jatah surga Anda. Ini yang kadang-kadang disalahfahami. Dikiranya kalau makin banyak orang ke surga, jatahnya makin berkurang. Enggak. Maka dalam dakwah ini, betapa kemuliaan dakwah itu, sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, apabila ada seorang mendapatkan hidayah disebabkan oleh dirimu, melalui perantaraan dirimu, khairul laka min khumurin na'am, lebih baik bagimu daripada unta merah. Unta merah bahasa Italianya Ferrari. Iya kan, merah kan? Karena langka. Unta merah itu langka dan mahal. Sejak zaman Rasulullah, unta merah itu langka dan mahal. Atau dalam lafaz lain, khairul laka minat dunya wa ma fiha. Lebih baik bagimu daripada dunia seisinya. Maka seorang muslim tidak bisa tidak, di dalam kehidupannya dia harus menjadi seorang yang berdakwah, seorang dai, seorang daya, dengan segala sesuatu yang ada pada dirinya, kesemuanya. Karena dia meyakini jalan yang dia tempuh adalah jalan yang kalau ditempuh akan menjadi jalan keselamatan dunia dan akhirat. Maka dia tidak akan rela orang lain celaka. Maka dia tidak akan rela orang lain tidak selamat. Maka dia tidak akan rela orang lain menempuh jalan yang keliru. Dia ingin bawakan jalan itu, kenalkan jalan itu kepada semua. Dan ini memang keistimewaan umat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi washabihi wasallam. Pada umat-umat sebelum umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa yang berdakwah? Para nabi, para rasul. Apakah biasanya Nabi Nuh ikut berdakwah? Tidak. Apakah iparnya Nabi Hud ikut berdakwah? Tidak. Yang berdakwah adalah para nabi, para rasul. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nahnul akhiruna sabiqun." Kita ini adalah umat yang paling akhir tapi paling duluan.
Apa maknanya? Kita ini umat paling akhir, tapi paling duluan. Paling akhir dipentaskan dalam sejarah umat manusia. Paling akhir ditampilkan di muka bumi ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Paling akhir diutus ke dunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi adalah as-sabiqun, apa as-sabiqun? Kata Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, yakni yang pertama-tama memasuki surganya Allah dan tidak diizinkan umat lain untuk memasuki surga sebelum umat Muhammad memasukinya. Limadha? Kok bisa begitu? Kaum bungsu dalam soal tampil, tapi pertama dalam soal masuk surga. Karena salah satunya menurut Imam An-Nawawi adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam semuanya diperintahkan untuk memakai selendang yang dipakai sebelumnya hanya oleh para nabi dan rasul. Selendang apakah itu? Selendang dakwah. Maka dia digelari umat terbaik sebab selendang dakwah itu. Allah Azza wa Jalla mengatakan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kuntum, ini memang ayatnya ini muskil. Kuntum pakai fi'il madhi. Jadi ada orang baca ayat ini di depan Sayyidina Umar bin Khattab, kemudian dia berkata, alhamdulillahilladzi ja'alana khaira ummah. Kata Umar bin Khattab, enggak, siapa bilang? Tuh, Allah mengatakan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kata Umar, seandainya Allah mengendaki itu semua masa, semua kurun, niscaya dia berfirman, antum khaira ummatin ukhrijat linnas. Tapi Allah pakai fi'il madhi. Kuntum khairu ummatin, adalah kalian dulu umat terbaik. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang bersama beliau. Apakah kita sekarang termasuk? Tergantung apakah kita berada di jalan yang beliau dan para sahabatnya ada di atasnya. Tapi memang itulah jalan terbaik. Terbaik, terbaik karena apa? Karena ta'muruna bil ma'ruf. Karena kalian memerintahkan kebaikan-kebaikan yang dikenal oleh manusia sebagai kebaikan. Inilah bedanya al-ma'ruf dengan al-khair. Kalau al-ma'ruf itu ya'muruna bil ma'ruf. Kalau al-khair itu yada'una ilal khair. Kok beda? Beda. Kalau al-ma'ruf itu bisa diperintahkan. Karena al-ma'ruf itu semua orang mengakui itu kebaikan. Menyantuni anak yatim itu ma'ruf. Orang tahu semuanya. Itu baik. Sedekah kepada fakir miskin itu ma'ruf. Semua orang tahu itu baik. Dermawan itu ma'ruf. Jujur itu ma'ruf. Amanah itu ma'ruf. Tidak korupsi itu ma'ruf. Karena korupsi itu mungkar. Kebalikannya ma'ruf gitu kan. Ma'ruf, semua orang tahu, ini ma'ruf, baik. Maka al-ma'ruf itu bisa diperintahkan. Karena orang memerintahkan yang ma'ruf, orang enggak akan tersinggung. Tapi kalau al-khair, itu yada'una ilal khair. Hanya menghimbau, hanya mengajak, hanya mendakwahkan. Karena al-khair itu kebaikan yang kadang-kadang manusia belum mengerti bahwa itu kebaikan. Al-khair itu mengesakan Allah. Al-khair itu salat 5 waktu. Al-khair itu membayar zakat. Al-khair itu berhaji ke Baitillah. Al-khair itu puasa. Al-khair itu menutup aurat dengan sempurna. Al-khair itu segala sesuatu yang kemudian dari Allah Subhanahu wa taala diatur sedemikian rupa, begitu indahnya dan perlu dikenalkan kepada manusia. Ta'muruna bil ma'ruf, kalau dicabut ta'muruna bil ma'ruf maka tercabut pula sifat khaira ummah wa tanhauna 'anil munkar, dan kalian mencegah yang mungkar. Judi, semua orang tahu ada ketidakbaikan.
khamar dan segala keburukan yang orang kenal itu keburukan. Wa tu'minuna billah, wa tu'minuna billah, dan kalian yakin beriman kepada segala sesuatu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Khairu ummah. Jadi dakwah ini sifat khairu ummah, lekat dengan khairu ummah, dan umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam semuanya memakai selendang dakwah. Semuanya kebebanan tugas untuk berdakwah. Batas minimalnya balighu anni walau ayat, sampaikan dariku meskipun hanya satu ayat. Semua di antara umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berdakwah. Dan waman ahsanu qawlam mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Dalam surah Fussilat Allah katakan, dan siapakah yang lebih baik perkataannya? Ini istifham ingkari, retoris, berarti tidak ada yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru ke jalan Allah dan dia beramal saleh dan dia mengatakan sesungguhnya aku termasuk orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap kita dituntut untuk berdakwah dengan segala sesuatu yang kita miliki. Itu satu hadis dhaif. Hadis dhaif tidak berarti tidak bisa diambil pelajarannya. Dhaif dalam sanadnya tidak berarti dhaif dalam matannya. Bisa jadi matannya menjadi sesuatu yang sangat penting bagi kita. Dikatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada seorang sahabat ketika perang Khandaq, ketika perang Ahzab, anta fi thagratin min suhuril Islam, engkau berada di satu titik perbatasan pos untuk berjaga menjaga wilayahnya Islam, wilayahnya kaum muslimin, maka jangan sampai engkau lalai, engkau lengah, engkau meninggalkan tugas sehingga bagian yang kau jaga ini menjadi jalan musuh untuk menjebol pertahanan dari arahmu. Syekh Dr. Abdul Fattah Al-Awaisi hafizahullah ta'ala, beliau adalah rektor dari Islamic Jerusalem Research Academy yang saya pada 3 pekan yang lalu berjumpa dengan beliau di Istanbul. Kami mengikuti daurah di kantor beliau tentang Baitul Maqdis. Beliau mengatakan hadis ini berlaku untuk setiap kita. Anta fi thagratin min suburil Islam. Setiap kita ini penjaga perbatasannya Islam. Setiap kita ini prajuritnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam menjaga perbatasan Islam. Maka segala potensi yang bisa kita kerahkan untuk dakwah, untuk Islam, pergunakan untuk dakwah, untuk Islam. Anda dakwah jangan sendirian, ajak orang lain untuk dakwah. Remaja-remaja yang suka ngetem di pengkolan, hobinya kebut-kebutan, ajak mereka berdakwah. Dek-dek, kalian ini bisa menjadi pendakwah yang hebat. Mas Abang, iya, hobi kalian apa? Kebut-kebutan Bang, cocok. Kebut-kebutan adalah hobi yang sangat penting bagi dakwah. Maksud Abang gimana? Mulai besok ya dek, jadi si transportasi masjid, tugasnya jemput ustadz-ustadz yang sering telat ngisi kajian. Karena kalian hebat dalam kebut-kebutan. Semua potensi yang ada pada diri kita, hatta hobi-hobi kita, itu bermanfaat untuk dakwah. Adek hobinya apa? Kan sudah lihat sendiri Bang. Enggak Bang, enggak lihat. Lihat dari badan Bang. Emang kenapa badannya? Gede kan Bang? Gemuk, gendutan. Jadi hobinya apa? Makan. Tuh, hobi makan sangat bermanfaat untuk dakwah. Anda akan menjadi referensi kuliner. Untuk apa? Untuk menyediakan snack yang bagus buat acara pengajian. Yang enak, yang murah, yang lezat,
yang sehat, yang thayyib, yang halal untuk hidangan pengajian. Kamu hobinya apa? Fotografi. Cocok. Zaman ini hobi fotografi sangat bermanfaat untuk dakwah. Agar apa? Agar orang soleh lebih tampak menarik daripada orang salah. Masa foto ustaz kalah ganteng sama foto ahli kebatilan? Gak boleh dong. Masa publikasi, nah ini apalagi yang desain. Desain acara pengajian jangan kalah menarik dari desain acara konser. Iya enggak? Kecuali konser nasyid, boleh gitu ya. Nasyid anak kos. Lawas banget ya. Gue nanya. Dulu ada nasyid anak kos itu, karena saya waktu ngekos itu suka bernasyid, nasyidnya sendu banget itu, melo banget. Contohin. Tadi habis gini-gini, sekarang masih sendu. Gak cocok banget. Jadi dulu itu sukanya kesepian gitu kan. Jadi nasihatnya, apabila ku berada di kejauhan, ada kalanya ku rasa kesepian, asyik terkenang kampung halaman dan juga teman-teman. Nah itu semakin sakit hatinya. Di kala itu kan ku rasa agak kelemahan dalam berjuang, melihat mereka berbahagia di samping yang tercinta. Nah, baper. Kegembiraan ku kesepian. Nah ini sesuai tema kita. Mujur ada kawan seperjuangan, menyatakan kita harus teruskan perjuangan ini demi mencari keridhaan ilahi. Terusin gak? Masa muda dilalui hanya sekali, pergunakannya agar kau tidak sesali di esok hari. Ketenangan ada di sini. Apa ya lanjutnya? Tak rasa kerana salah. Ini nasyid lawas banget. Ada yang kenal nasyid ini enggak? Enggak ya. Kita beda zaman ya. Ini nasyid saya dengarkan pertama kali tahun 99. Antum umur berapa itu? Jadi ini nasyidnya namanya Brothers. Vokalis utamanya namanya Muhammad Yasin Sulaiman. Ternyata ketika saya menikah tahun 2004, istri saya punya fotonya Muhammad Yasin Sulaiman. Baper. Sakit tapi gak berdarah. Mencurigakan sekali. Kita terangkanlah. Jadi dakwah ini dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala untuk semua. Allah tunjukkan di dalam surah Yasin ada 3 orang rasul mendakwahi satu negeri. Pertama diutus 2 rasul. Mentok. Ini kaum ini bandel banget sama rasul-rasul itu. Ngeyel, angel, ngajak duel. Dahsyat banget ini.
Akhirnya didatangkan Rasul ketiga, Fa'azaz Nabi Thalith. Kami kuatkan keduanya dengan yang ketiga. Sudah tiga Rasul, plok, 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 berdakwah di situ. Kata kami itu, ini atau tayar Nabiku. Kali ini memang Pak bikin sial. Ini tiga Rasul ini datang ke negeri kita nih, bikin sial nih, bikin sial nih, bikin sial. Akhirnya apa? Yang didatangkan Allah untuk mendobrak kebekuan dakwah di negeri ini, seorang lelaki yang tidak dikenal, tidak disebut namanya, hanya tukang kayu biasa. Dikatakan tentang dia oleh Allah, waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Lelaki ini datang dari bagian kota yang terjauh. Ya Pamulang. Ya Ji ya, Pamulang. Bagian kota yang terjauh. Bekasi ujung. Di bagian kota yang terjauh datang bergegas-gegas gitu ya. Yas'a dengan penuh semangat ingin memberikan kontribusi, tidak mau tinggal diam. Qal, dia berkata, "Ya qaum ittabi'ul mursalin." Yang dia lakukan dalam dakwah tidak menyampaikan materi tentang dakwah karena dia bukan ustaz, dia bukan syekh, dia bukan ulama, dia bukan nabi, dia bukan rasul. Yang dia lakukan cuma, "Wahai kaumku, kasih endorsement. Wahai kaumku, ikutilah para utusan Allah itu. Ikutilah orang yang tidak meminta balasan kepada kalian atas apa yang dia serukan. Dan mereka itu orang yang mendapatkan petunjuk." Endorser saja. Yang dia lakukan bukan ngajarin ngaji. Tapi cuma ngajak temennya, "Yuk ikut gue yuk, mana ngaji." Ngaji apa? Ngaji yang mencurigakan sekali. Cocok buat kita-kita yang mencurigakan sekali. Ngajak aja. Masya Allah, lelaki ini menjadi contoh ikutan bagi kita semuanya. Karena saya agak lompatin kisahnya. Di ujung dia gugur, dia terbunuh dalam upaya dakwahnya. Sampai ketika dia sudah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang dia katakan di dalam surga? Qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Kata dia di dalam surga, aduha, seandainya kaumku tahu apa? Tahu bagaimana aku ini kok bisa diampuni Allah dan dijadikan makhluk yang begitu dia muliakan. Bayangin, sudah sampai surga kepikiran sama orang-orang yang bunuh dia. Bukan kepikiran dendam, tapi kepikiran, ya Allah, kalau saja mereka tahu, biar mereka itu menempuh jalan seperti yang aku tempuh, diampuni, dijadikan makhluk yang mulia, ya Allah, aku ini sudah di surga sekarang, aku tuh pengen nyampaikan kepada mereka bahwa tempuhlah jalan sepertiku agar dosamu diampuni, agar engkau sampai pada kedudukan makhluk yang dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangin, sampai surga masih pengen berdakwah. Anda padahal kalau sudah sampai surga, biasanya gimana? Kita ini sampai ke tempat yang enak banget, nyaman banget, kadang-kadang lupa teman kok. Ini orang hebat sekali, sudah sampai surga dia ingat sih, gimana sih caranya, gemes-gemes gimana gitu ya. Supaya teman-temannya ikut ke surga, supaya teman-temannya itu bisa ikut juga merasakan apa yang dia rasakan. Maka benar Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Imannya belum sempurna sampai kalian itu cinta untuk saudara kalian apa yang kalian cintai untuk diri kita sendiri. Kalau kita senang surga, kita juga senang saudara kita masuk surga. Kalau kita senang dengan berbagai macam hal yang indah ini, dinul Islam ini, maka kita juga pengen teman kita merasakan indahnya dinul Islam. Kalau kita ini senang sholat, kita juga pengen teman kita juga menyenangi sholat. Kalau kita ini senang berhijab sempurna, kita juga pengen teman kita berhijab sempurna. Yang Iwan gak usah pengen. Kalau kita ini senang bisa berpuasa, maka kita juga pengen teman yang lain merasakan nikmatnya berpuasa. Masya Allah, tinggi sekali keadaan hatinya yang sangat dahsyat. Dia dai sejati yang membawa keindahannya sampai surga.
Dan memang dakwah itu bukan jalan yang kita tempuh sendirian. Terlalu sepi, sunyi, dan bikin baper kalau dakwah sendirian. Karena ujiannya itu besar. Maka Musa alaihissalam mengatakan apa? Minta kepada Allah supaya dikasih teman dalam berdakwah. Siapa itu? Harun akhi, Harun saudaraku. Berat, sepi. Karena pertanyaannya itu, akan kuatkah kaki yang melangkah bila disapa duri yang menanti? Akan kaburkah mata yang menatap pada debu yang pasti akan hinggap? Bisa nasibnya? Kalau itu masih tersambung zamannya ya. Yang tadi betul-betul beda zaman ya. Ini jalan yang memang sebaiknya kita tempuh dengan kebersamaan. Karena dia memang qillatul rijal, hanya sedikit orang yang mau menempuhnya. Dan yang sedikit itu selayaknya mereka kemudian bersatu. Saling merengkuh, bergandeng tangan, bersama-sama. Berbaris di dalam dakwah, berpeluk di dalam ukhuwah. Karena beban-beban besar di dalam dakwah itu hanya bisa ditanggung dengan tawasau bil haq, dengan tawasau bis sabr, dengan tawasau bil marhamah. Tawasau bil haq, kita saling mengingatkan di dalam kebenaran, karena dengan begitu kita supaya tetap berada di orbit kebenaran. Jangan sendirian di jalan kebenaran, karena domba yang sendirian lebih mudah diterkam oleh serigala. Perbaiki hubungan kita dengan orang-orang baik. Sambungkan diri kita dengan orang-orang benar supaya berada di orbit kebenaran ini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-sadiqin. Dan selalulah bersama orang-orang benar. Ya, bersama orang benar memang kadang lebih nyebelin daripada bersama orang tidak benar. Karena orang-orang benar kadang-kadang memang lebih rese daripada orang-orang tidak benar. Iya enggak? Iya. Orang enggak benar ketika diri kita mengikuti hawa nafsu, maka mereka akan membiarkan atau bahkan mendukung, bahkan memfasilitasi. Menyenengke punya orang yang tidak benar sebagai teman itu. Maksiat didukung, seneng-seneng, ayo, gitu kan. Having fun, yes, gitu kan. Tapi punya teman yang benar, kadang nyesek. Dia suka turut sangkur urusan kita. Dia suka ngasih nasihat tanpa diminta. Dia itu kalau lihat kita salah, kita digablokin sama dia. Jangan gitu dong, jangan gitu dong. Ya. Ngasih nasihat, sok tahu urusan kita, gitu kan. Tapi betapa pentingnya punya kawan yang benar supaya kita berada di orbit kebenaran. Wasbir nafsak ma'alladzina yada'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha. Hatta sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam itu di dalam surat Al-Kahfi ayat ke-28 diberikan wasiat oleh Allah, sabar Muhammad, sabarkan dirimu untuk selalu bersama orang-orang yang menyeru Rabbnya pada pagi dan petang. Tentang ayat ini sampai-sampai saat bin Abi Waqqas radiyallahu anhu bercerita, nahnu aradilul Quraisy, dengan tawaduk dia mengatakan, kami ini orang hinak-dinaknya Quraisy. Kadang-kadang Rasulullah SAW harus sangat bersabar kepada kami, karena kami ini gak tahu sopan santun, gak tahu adab, suka nyelonong, gitu ya. Kami gak kayak bangsawan-bangsawan Quraisy yang tutur bahasanya halus, yang orang-orangnya kemudian penuh dengan adab dan tata krama. Enggak, kami selonong boy. Kata Sa'd bin Abi Waqqas, salah seorang di antara kami suka nyelonong, misalnya Abdullah bin Umi Maktum. Lalu Rasulullah lagi ngajar, para tokoh Quraisy mendakwai mereka, merayu mereka supaya mau menerima Islam dengan harapan, kalau para tokoh ini berislam seluruh, maka akan berislam.
tiba-tiba datang selonong gitu, Abdullah bin Umar tuh, "Ya Rasulullah, ajarin saya ya Rasulullah. Gimana ini ya Rasulullah?" gitu. Sehingga orang-orang Quraisy, tokoh-tokohnya ini merasa terganggu dengan kedatangan Abdullah bin Umi Maktum. "Kami ini selonong boy begini, tapi Allah ternyata berpesan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, sabarkan dirimu ya Muhammad bersama orang-orang ini, orang-orang yang selonong boy ini, tapi mereka berada di atas kebenaran, mereka tidak cari muka, mereka tidak punya kepentingan selain ingin semua berada di atas kebenaran. Tawasaw bil haqq." Dan menjadi lebih indah dengan tawasaw bis sabr, saling berwasiat dengan kesabaran untuk menguatkan kapasitas kita menanggung beban-beban besar di dalam perjuangan. Kita memerlukan kesabaran. Dan tawasau bil marhamah, ini yang paling romantik gitu. Kalau kita antar ikhwan jadi bromance gitu. Tawasau bil marhamah, mencurigakan sekali. Jadi zaman sekarang ini jadi mencurigakan sekali yang seperti itu gitu ya. Saling menguatkan kata kasih sayang. Lillah, fillah gitu ya. Saya ini alhamdulillah dicintai orang seluruh dunia. Karena orang-orang kalau mengungkapkan cinta mengungkapkan uhibbuka fillah gitu. Saya merasa tersanjung semua orang cinta sama saya gitu. Tapi kalau Ahmad ada ikhwan bilang uhibbuki fillah, jawabnya apa? Ahabbakallahu alladhi ahbabtani fi itu. Itu yang jawaban sahih. Jawaban super sahihnya adalah bapak kulonggar jam 7 sampai jam 9 malam. Iya kan? Jawaban super sahihnya adalah bapak pulonggar antara jam 7 sampai jam 9 malam. Pengen minum apa nanti pas datang? Kopi sianida. Oke. Okay. Jadi bapak ibu yang dirahmati Allah, calon bapak calon ibu yang dirahmati Allah, calon kakek dan nenek yang dirahmati Allah, calon almarhum dan almarhumah semuanya, tawasau bil marhamah, inilah al-ukhuwah al-islamiyah. Dan yang namanya ukhuwah itu billah wal bughd billah, cinta karena Allah, benci karena Allah, jumpa karena Allah, bisa karena Allah, itu salah satu puncak dari puncak-puncak iman. Di situ terasa halawatul iman, terasa manisnya keimanan. Di situ terasa naungan pada hari di mana tiada naungan selain naungannya Allah Subhanahu wa taala, setara dengan orang yang hatinya terpaut dengan masjid, setara dengan seorang lelaki yang digoda seorang perempuan yang cantik dan berpangkat tinggi untuk berbuat yang mencurigakan sekali. Kemudian dia berkata, "Aku takut kepada Allah. Goodbye." Gitu. Dahsyat. Dan yang namanya cinta karena Allah ini membawa kita ke kedudukan yang tidak bisa digapai dengan amal-amal pribadi kita. Datang seorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, "Ya Rasulullah, mata sa'ah ya Rasulullah, kiamat kapan ya?" Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Apa yang sudah kau siapkan untuk menghadapi kiamat itu?" Orang itu menjawab, "La syai' illa wa ana uhibbullah wa rasulah." Enggak ada ya Rasulullah kecuali saya ini cinta kepada Allah dan Rasulnya. Nabi SAW bersabda kepadanya, "Anta ma'aman ahbabta." Engkau akan bersama dengan yang kau cintai. Engkau akan bersama dengan yang kau cintai. Wa fi riwayatin li Muslim, yuhsyarul mar'u ma'aman ahabb. Orang akan dihimpun bersama yang dicintainya. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang meriwayatkan hadis ini, "Aku gembira ria, seneng banget, sangat bahagia atas kalimat Rasulullah, anta ma'aman ahbabta. Kalau ada yang mau menukar kalimat ini dengan sepenuh bumi berisi emas, tidak akan kuberikan." Kenapa? Kata Anas bin Malik, "Karena aku ini amalku, ibadahku, salat malamku, puasaku, tilawah Quranku, zikirku, sodakohku, apalagi jihadku, itu tidak ada seujung kukunya Umar,
tidak ada seujung kukunya Abu Bakar, apalagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kata Anas bin Malik, aku cinta pada mereka. Karena aku cinta pada mereka, aku masih punya harapan kelak di surga dikumpulkan bersama dengan mereka. Anta ma'aman ahbabta, karena kedudukanmu di surga tergantung siapa yang kau cinta. Orang akan dihimpun bersama yang dia cinta. Makanya kalau pengen dihimpun bersama Song Joong Ki, dakwain dulu. Jin Go, dakwain dulu. Rin, dakwain dulu. Lawas ya Rin ya. Siwon. Masya Allah ya. Anta ma'aman ahbabta, kau akan bersama dengan yang kau cinta. Sampai hubungan personal itu di dalam ukhuwah itu saya takjub kepada kisah antara Imam Syafi'i dan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Anda kalau sudah persaudaraannya kayak begini nih, sudah persaudaraan yang sangat mencurigakan sekali. Maradal habib fazurtuhu, kata Imam Syafi'i, orang yang terkasih sakit, aku menjenguknya. Imam Ahmad itu sakit, Imam Syafi'i jenguk. Apa yang terjadi kemudian? Ketika pulang dari menjenguk Imam Ahmad yang sakit itu, Imam Syafi'i jadi sakit karena mikirin saudaranya yang sakit itu. Ini kan levelnya mencurigakan sekali gitu. Dasar sekali persaudaraannya. Lalu Imam Ahmad ketika mendengar Imam Syafi'i sakit, dikuat-kuatkanlah berdiri, jalan, mencoba menunjukkan bahwa dirinya sudah sembuh. Dia kemudian kunjungi Imam Syafi'i yang sedang sakit, terbaring di rumahnya gara-gara dia itu. Begitu melihat Imam Ahmad sehat, Imam Syafi'i langsung bangun dari tempat tidur, sehat kembali. Itu levelnya ngeri loh ya. Dahsyat sekali persaudaraan semacam itu di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda pernah begitu? Sakit gara-gara jenguk orang sakit kepikiran gitu. Dan sembuh ketika melihat dia sudah sembuh, gitu aja. Jangan baper ya pulangnya ya ini. Cerita begini bikin baper. Bikin potek. Lebih bikin potek daripada tunangannya Raisa. Nih, ikhwati fillah rahimakumullah. Inilah hubungan sejati di jalan dakwah. Kekuatan yang luar biasa, tawasobil marhamah, dengan ukhuwah lillah fillah, yang mengantarkan kepada kedudukan yang tidak digapai oleh amal-amal pribadi. Hudzaifah, Abu Hudzaifah bin Utbah, itu bersaudara dengan bekas budaknya. Bekas budaknya namanya Salim. Maka Salim ini disebut Salim Maula Abi Hudzaifah, salah satu dari qari yang direkomendasikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk belajar Quran padanya. Dipelajarilah Quran dari 4 orang, salah satunya Salim Maula Abi Hudzaifah. Tapi mereka di dalam perang Yamamah berperang bersebelahan. Gitu ya. Kemudian saling merapatkan punggung ketika kepungan pasukan Yamamah ini semakin dekat. Gitu ya. Ketika kemudian pasukan kaum muslimin banyak yang mundur, apa yang mereka lakukan? Mereka menggali lubang. Kemudian masuk ke dalam lubang itu sepinggang sambil tetap pegang pedang untuk menghadapi musuh, supaya mereka tidak melarikan diri dari perang gitu ya. Mereka saling menggali lubang. Istiqomah di situ sampai keduanya akhirnya gugur. Ketika keduanya gugur, Khalid bin Walid radhiyallahu anhu melihat mereka dan kemudian mengatakan, demi Allah, kalian harus kuburkan mereka berdua dalam satu liang karena mereka di dunia bersaudara karena Allah, dan aku yakin mereka bersaudara karena Allah sampai ke surga Allah. Kita berjuang. Ada dua orang sahabat Ansar di dalam perang Uhud.
Ini terdengar kabar, kutilah Rasulullah, Rasulullah terbunuh. Apa yang kemudian dia lakukan? Ini salah seorang sahabat ini jadi lemes. Ya, pedangnya ditusukkan ke tanah, lemes gitu. Temennya tanya, lo kenapa lemes? Kutilah Rasulullah. Rasulullah sudah terbunuh, kita mau ngapain lagi? Ini tawasau bil haq, tawasau bis sabr, tawasau bil marhamah, gabung jadi satu. Apa kata saudaranya ini? Kalau Rasulullah sudah terbunuh, kenapa kita tidak nyusul beliau aja? Temennya ini langsung terinspirasi gitu. Cetar gitu. Iya ya, serak gitu. Kemudian dua orang sahabat ini maju menyongsong musuh sampai keduanya syahid, gugur bersama di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu tawasau bis sabri, tawasau bil haq, tawasau bil marhamah, gabung jadi satu. Kutilah Rasulullah, lemas. Kata temannya lah, kalau Rasulullah sudah terbunuh, buat apa kita hidup? Ayo kita susul beliau. Luar biasa. Jadi inilah gambaran rekan-rekan yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa luar biasanya dua langkah kaki kita dalam menyongsong kedudukan tinggi di sisi Allah. Langkah kaki yang satu adalah dakwah, langkah kaki yang satu adalah ukhuwah. Maka disinilah aku dan engkau bersama meraih surga. Insyaallah, mudah-mudahan Allah senantiasa berkahi setiap langkah kita dalam dakwah dan dalam ukhuwah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala himpunkan kita semua kelak di dalam surga bertetangga-bertetangga. Antum semua perhatikan wasiat terakhir ini baik-baik. Di antum kalau sudah masuk surga, ternyata di dalamnya enggak ketemu Salim Afillah, maka bilang sama Allah, ya Allah, saya tidak rela masuk surga kalau enggak ada Salim Afillahnya. Saya enggak rela masuk surga kalau enggak bareng Salim Afillah. Kami hanya kenal sedikit tentang dia, ya Allah, tapi dia pernah menyampaikan 1-2 ayatmu kepada kami, mengajak kami berdakwah dan berukhuwah. Jadi tolong ya Allah, kalau dia belum ada di sini, bawa sini ya Allah. Gitu ya, tolong diingat-ingat ya. Antum ingat-ingat nama saya mudah kan ya. Kalau saya disuruh ingat-ingat nama antum kan banyak, gak susah gitu ya. Antum semua ingat-ingat nama saya. Nanti kalau masuk surga pokoknya bilang sama Allah, ya Allah, mana Salim Afillah, saya gak mau masuk surga kalau gak bareng dia. Gitu ya. Oke. Istaghfiru min asdiqa'is salihin fa inna lahum syafa'atun yaumal qiyamah. Perbanyak teman-teman yang saleh, kata Imam Hasan Al-Basri, karena mereka di hari kiamat punya syafaat untuk temannya. Aina fulan, dia biasa ngaji bersama kami. Aina fulan, dia bersama kami di acara-acara kebaikan. Di mana fulan, ya Allah, kumpulkanlah fulan bersama kami, karena di dunia fulan selalu bersama kami dalam kebaikan-kebaikan. Begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.